Satu persatu ruang karaoke yang berlokasi di Serpong diperiksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan saat menggelar operasi penerapan sosial berskala besar. Tidak hanya itu, dalam operasi kali ini petugas juga mengamankan 4.000 botol minuman keras di salah satu rumah yang berada di Pondok Cabe. Mendapatkan laporan dari masyarakat, juga temuan dari anggota. Atas temuan dan laporan ini kami tindak lanjuti, di mana diinformasikan ada tempat hiburan yang berani membuka, kemudian juga adanya pelaku usaha yang memperjualbelikan miras. Nah, kami merapat ke TKP dan kami dapat temukan bukti nyata bahwa di tempat yang kami sisir ini terdapat penjualan miras yang jumlahnya cukup banyak. Dan kami amankan kurang lebih 4.000 botol, kami bawa ke kantor dan nantinya akan kami musnahkan. Semoga kejadian malam hari ini tidak terulang lagi, di mana masyarakat Kota Tangerang Selatan yang mendambakan kehidupan yang aman, nyaman. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan kehidupan pulih kembali. Demikian. Sementara itu, para pemandu lagu, pengunjung, dan ribuan botol minuman keras selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP guna dilakukan pendataan dan pembinaan.